Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu kita berikan selek bersama Aduki lagi. Kita akan reaction burung-burung yang lagi hot trending dan viral. Burung yang mendapatkan tiket final Liga Champions itu sekarang lagi dicari. Harganya wow ya. Ini ternyata ada beberapa informasi yang memang dan ternyata burungnya sudah sold out. Burung kos udah kayak kacang, ngumpet udah kayak kacang. Harganya lumayan loh. Bukan jutnya, tapi puluhan juta maksudnya. Jangan disingkat ya, puljut gitu kan. Aduh. Jadi burung-burung yang sudah mendapatkan tiket Liga Champions itu diburu banget dan harganya sampai dua kali lipat lebih mahal. Waktu itu kayak Lovebird Adele main di kelas bursa 5, gua tawar 10 juta nggak mau. Harganya 60 juta, tapi dia Liga Jabodetabek. Liga Champion enggak. Di Liga Champion ini memang karena kan ininya beda ya. Apa sih namanya? Kalau kalian bisa lihat tuh, beda. Jadi kalungnya itu beda dan kastanya memang gengsinya luar biasa. Besok lah gue launching tropinya karena tropinya baru nyampe. Dan kita akan lihat nanti seperti apa reaksinya. Tapi kita mau ngomongin masalah transaksi. Ada burung-burung yang memang sudah berganti tuan. Contoh seperti adalah pertama adalah Pape. Pape dari miliknya bos Ando, pesut SF Samarinda. Ternyata baru dua kali, ternyata pas gue cek, dua kali menjual burung. Salah satunya dulu siapa namanya ya? Aduh lupa, gue dijual sama temennya sendiri. Sekarang Pape ya, setelah dijual malah Berlinya yang angot. Dia agak nyesel juga pasti ketika ngejual Pape. Karena ya balik lagi, Berlinya gak top perform pasti besok. Gue bukan mendoakan ya Bim, tapi ya gue ngedengar, aduh betinanya mati, harus diganti nih, lagi pusing ya. Yang pastinya pesut SF transaksi ke Haji Dida Karawang. Seru juga ya. Selanjutnya selain Pape ada Madara ya. Madara ini burung yang menjadi underdog waktu itu di Kopdar Konsert Surabaya. Dia masuk kedua kalau nggak salah, kedua apa ketiga gitu. Tapi ya lumayan juga dia di Jabodetabek, di Masterpiece Arena dia masuk. Dan selalu masuk, di Jogja juga masuk. Madara punya durasi lumayan, lumayan panjang dia. Cuma kadang-kadang di jedanya ya, tinggal main di jeda itu biasanya di settingan aja. Lanjut itu dari Solo ya, dari Barokah Team ke Ricky KPK Klaten. Gue belum pernah ngeliat si orangnya, tapi salam kenal Om Ricky, thank you. Kali kamu memborok ataupun membeli burung yang tepat. Karena burung ini selalu ada hokinya. Kalau versi gue ya, ada Lovebird Lutfi yang baru jadi dia. Ini burung Lutfi ini disebut bagus enggak, jokinya yang jelek. Disebut bagus ya karena jokinya itu kadang-kadang waktu dulu ya, dari orang Garut dibeli ke Raffi SF Balikpapan. Jadi Om Raffi ini gini, ini burung kecapean. Kita ngeliat beberapa kali burung ini kecapean tapi dipaksakan untuk main sehingga burung gak top perform. Itu aja sih, PR-nya di top performnya aja. Lanjut ada viral dari Enggar ke Bos Rio. Wow, Bos Rio itu men-take over dua burung yang masuk ke Liga Champion. Ada viral dan ML dari kamar atas ke Bos Rio juga. Wow, gue belum tahu yang lainnya sih. Yang pastinya ada Pape, ada Madara, ada Lutfi, ada viral dan ada ML. Wow. Sebenarnya banyak lagi yang pada nyari, cuma harganya luar biasa ya. Contoh kayak Monik, terus kayak Mahasura juga sebenarnya pengen, cuma memang harganya tinggi-tinggi. Betina harganya lagi tinggi, cuma ya kadang-kadang pembelinya pengennya jantan. Tapi pembeli betina yang paling sekarang paling berani ya ada Bos Rio, Garasi Koslet, Bos Ade, terus sedengar gua sih ya, sedengar gua ini selentingan. Katanya Bos Andong sama Haji Cahya lagi nyari burung lagi. Cuma gua nggak tahu bener apa enggaknya. Kalau misalnya memang nyari, memang beliau siapa sih yang enggak? Tapi kan mereka tuh harus qualify banget. Jadi burung-burung itu bener-bener harus kualitas, nggak se ala kadarnya ini burung koset enggak.
karena pengen beli mahal-mahal sekalian tapi bener-bener top gitu. Bagi mereka kayaknya uang itu nomor sekian, yang penting kualitas, ada kualitas ada harga. Luar biasa, inilah bursa transfer Lovebird yang beberapa bulan ini luar biasa, keren banget ya. Di dunia burung harganya itu luar biasa ya. Kalau misalnya kalian ngapain sih ngurusin burung pagi-pagi, ngurusin tai manuk dimandiin, hey, ngurusin tai manuk itu mahal ya. Jangan bisa kadar-kadar ngomong Lovebird loh, yang cuma cek-cek. Kalau misalnya burungnya cek-cek tapi digantakan belum pernah kan ditawar burungnya digeprokin 50 juta. Cobain, serius ya. Tapi itulah bursa transfer yang terjadi sebelum detik-detik sebelum final Liga Champions. Wow. Dan Bos Rio lagi nyari lagi nawar Adel kayaknya. Cuma gue kemarin dia nanya, burung siapa lagi yang bagus? Ya gue bilang Adel untuk saat ini. Tapi kan gak masuk Liga Champions. Ya juga sih. Ya susah juga. Yang pastinya itulah transaksi sebelum detik-detik final Liga Champions. Thank you udah pada watching. Silahkan game. Bye-bye.